Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihinasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda sayyidina Muhammad wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعون وسرحون سراحا جميلا Bismillahirrahmanirrahim. Hukum yang kedua pada minggu yang lalu adalah berkaitan dengan pertanyaan halil khulwatu sahihatu tujibul iddata wal mahrah. Apakah berduaan dengan suami istri di kamar secara otomatis mewajibkan iddah apabila perempuan tersebut dicerai dan juga wajib dibayar mahar oleh suaminya? Itu pertanyaan kedua dari permasalahan daripada ayat yang kita baca pada minggu lalu. Apakah perempuan dan laki-laki yang sudah melaksanakan akdun nikah melaksanakan berduaan tetapi belum berhubungan badan, si laki-laki wajib memberikan mahar kepada perempuan, dan si perempuan ketika dicerai apakah wajib melaksanakan iddah padahal belum disetubuhi? Maka berdasarkan tekstualis daripada ayat yang kita baca tadi,
Menurut madhab Imam Syafi'i, perempuan yang belum disetubuhi meski sudah berduaan di dalam kamar antara suami dan istri dan kemudian dicerai, maka si laki-laki tersebut tidak wajib membayar mahar dan si perempuan tersebut tidak wajib menunaikan iddah. Karena di dalam ayatnya itu berbunyi min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyetubuhinya. Fama lakum alaihinna min iddatin taqtadunaha, maka perempuan tadi itu tidak wajib beriddah atas kewajiban suami atau laki-laki yang telah menikahinya. Ini menurut madhab Imam Syafi'i. Kemudian khulwah dengan jima dalam pandangan Imam Syafi'i berbeda. Kalau jima berhubungan badan, kalau khulwah yaitu berduaan meski sudah melihat aurat daripada perempuan yang sudah dinikahinya, itu tidak wajib dibayar mahar dan tidak wajib menunaikan iddah meski sudah melihat yang di dalam-dalamnya. Si laki-laki sudah melihat isi yang dimiliki oleh perempuan, si laki-laki juga sudah dilihat oleh si perempuan isinya kayak apa ya, ya misalnya pohon karetnya banyak gitu kan. Sudah tahu semua, si laki-laki sudah melihat, si perempuan juga sudah melihat, sama-sama pernah melihat. Apakah ini mewajibkan mahar dan iddah? Tidak. Itu pandangan madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau misalnya besok nih ada santri, dan semoga tidak termasuk santri Darun Nasyid, jika misalnya kalian ada yang menikah dengan seorang perempuan, kemudian malamnya kalian sudah berduaan, sudah telanjang, si laki-laki sudah buka semua, gak ada satu benang pun yang menempel di kulitmu, si perempuan juga sudah membuka, tapi kemudian gak jadi berhubungan badan, gak jadi menunaikan kewajiban suami istri, besok paginya kemudian si perempuan dicerai oleh si laki-laki sama si santri ini, maka kalau kayak gitu si perempuan tidak wajib menunaikan iddah, si laki-laki tidak wajib membayar. Yang rugi siapa? Orang tua. Yang rugi mertua dan orang tua yang sudah mengundang banyak tamu, yang sudah memasak-masakan tapi akhirnya kemudian gak jodoh. Gitu ya. Ini menurut madhab Imam Syafi'i. Tapi berbeda dengan madhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut kelompok tiga madhab ini, kalau sudah berduaan suami istri meski belum disetubuhi kemudian dicerai, maka si laki-laki tetap wajib membayar mahar dan si perempuan juga tetap wajib menunaikan iddah. Enak aja sudah melihat gak mau bayar. Ini menurut kelompok ini kan sebenarnya melihat aurat suami istri itu enggak gratis. Perempuan pakai baju enggak, coba kenapa kalian enggak telanjang di pinggir jalan? Malu. Tapi ketika kamu menikah nanti malumu itu hilang. Ya awalnya saja kamu yang malu. Enggak mau, Bang. Enggak bakalan. Paling belum si suaminya selesai buka, kamu udah buka duluan ya. Dan ketika perempuan itu minta duluan, pahalanya lebih besar ya, daripada laki-laki minta. Sering-seringlah kalian besok kalau udah menikah minta, Mas,
enggak maukah bunuh orang kafir? Mas, enggak maukah dapat pahala besar? Ya kalau suaminya memang pengertian dan paham agama, wah, siapa takut? Nah, pasti aku akan bunuh orang kafir itu. Nah, siapa enggak mau nerima pahala besar? Udah dapat pahala besar, enak lagi. Hanya orang-orang bodoh saja yang tidak mau menerima itu. Jadi insya Allah kalau santri Darun Nasihin masalah ini pintar semua. Ya. Jadi menurut kelompok ini, kelompok yang kedua ini, yang dipelopori oleh madhab Maliki, Hanafiyah, dan Hanabalah, bahwa dengan akad dan berduaan, walaupun belum sempat berhubungan badan, itu sudah wajib si laki-laki membayar si perempuan wajib menunaikan iddah. Ya, kenapa? Karena ada hadisnya menurut kelompok pertama ini, kelompok kedua ini. Qala Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu bersabda, "Man kasyafa khimara imra'atin wa nadhara ilaiha wajabat shadaqah. Wa dakhala biha aw lam yadkhul." Barang siapa yang membuka khimar, kerudung perempuan istrinya, wa nadhara ilaiha, dan kemudian si laki-laki ini melihat rambutnya, melihat auratnya, aurat daripada istrinya, wajabat shadaqah. Maka otomatis si laki-laki ini sudah wajib membayar si laki-laki wajib membayar mahar. Dakhala biha aw lam yadkhul. Baik si laki-laki ini berkesempatan menunaikan kewajiban suami istri atau belum. Kalau misalnya akad belum sempat membuka aurat, maka tidak wajib. Otomatis seperti itu, tidak wajib membayar mahar untuk si laki-laki yang sudah menikahi, dan tidak wajib menunaikan iddah bagi perempuan yang dicerai kalau belum sempat berduaan. Gitu ya. Jadi terserah kalian mau pendapat Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Syafi'i, berduaan tidak mewajibkan membayar mahar dan tidak pula wajib menunaikan iddah. Itu Imam Syafi'i. Kemudian pertanyaan yang ketiga daripada ayat yang kita baca barusan, al-hukmu tsalisu, ma huwa hukmul mutallaqati raja'iyan, hal tastaniful iddata idza raja'aha zaujuha thumma tallaqaha qabla al-mamasi. Bagaimana hukum perempuan yang ditalak raj'i, kemudian dia dinikahi lagi, kemudian pernikahan yang kedua atau kembalinya suami pada istri yang ditalak raj'i belum sempat disetubuhi, kemudian dicerai? Jadi ada perempuan dinikahi sama si laki-laki, sama seorang lelaki, dijima atau belum, disetubuhi atau belum, kemudian si laki-laki ini menceraikan perempuan secara roji'i. Karena ditalak roji'i dalam masa iddah, kemudian si laki-laki ini balik lagi. Ketika balik kepada mantan istrinya tadi, kemudian dicerai lagi, dan kembalinya suami kepada istri dalam waktu yang singkat tadi belum sempat menyetubuhi misalnya, maka bagaimana hukumnya kayak gini? Apakah si laki-laki ini, maksud saya apakah si perempuan ini mengulang iddahnya dari iddah yang pertama, kemudian kembalinya suami kepada iddah yang pernikahan kedua, atau tidak mengulang, atau tidak menyambung tetapi mengulang? Artinya iddah pertama tidak ada, iddah kedua menyambung atau mengulang dari awal.
Nah, ini ulama berbeda-beda pendapat juga. Menurut Daud Adh-Dhahiri, perempuan yang ditalak rajai kemudian dibalik lagi oleh suaminya, maka tidak ada talak baru, maksud saya tidak ada iddah baru, karena iddah yang kedua dihapus oleh iddah yang pertama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut Imam Syafi'i, perempuan yang ditalak raji'i tadi, maka wajib menyambung iddah. Misalnya nikahan pertama dicerai, dalam masa raji'i kembali suami lagi itu kemudian dicerai, maka mengulang atau menyambung iddah dari pernikahan yang pertama. Itu menurut Imam Syafi'i. Sementara menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, perempuan yang ditalak raji'i kemudian dirujuk lagi, dia wajib mengulang iddah. Artinya iddah yang pertama itu tidak dihitung, tapi kemudian iddah yang kedua dalam pernikahan yang kedua itulah yang dihitung. Paham? Ya, semoga kalian paham, meskipun ini agak sulit. Jadi intinya kalian harus tahu raji'i, harus tahu iddah. Karena talak raji'i ini perempuan yang ditalak satu atau dua, belum sampai ketiga. Dan belum sampai keluar pada masa iddah, si laki-laki mantan suaminya tadi itu rujuk kembali. Nah, ketika suaminya rujuk kembali, kemudian belum sempat disetubuhi, dicerai kembali, dicerai lagi. Nah, bagaimana perempuan ini? Nah, itu berbeda-beda ulama, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa menurut Imam Daud Adh-Dhahiri, perempuan tadi tidak memiliki iddah, karena iddah yang kedua dihapus oleh iddah yang pertama. Tapi menurut Imam Syafi'i, melanjutkan iddah yang kedua, melanjutkan kepada iddah yang pertama. Jadi kalau yang pertama sudah sampai 1 bulan, maka 1 bulan itu dilanjutkan pada pernikahan yang kedua, seterusnya. Tapi menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, si perempuan tadi harus mengulang iddah. Jadi kalau pernikahan pertama ditalak, kan dia harus beriddah, kan? Ya. Kemudian dirujuk, si laki-laki ini kembali lagi, maka kembalinya laki-laki tadi menghilangkan iddah. Tapi kemudian dicerai lagi, maka si perempuan tadi harus mengulang lagi dari awal. Gitu. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ulya ya man biyadil ibtila' wal mu'afatu wasyifa' wad-dawa'. As'aluka bi mu'jizati nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatami anbiya'ika anta shifa'i ummi wa tu'afi ummi. Anta shifa ummi wa tu'afi ummi. Wa as'aluka bi sifatikal 'ulya allati la yaqdiru ahadun ay ya'siha. Wa as'aluka bi dhalikal jalila wa nura wajhikal karim wa barakati nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatami anbiya'ika anta shifa ummi wa tu'afi ummi. Anta shifa ummi wa tu'afi ummi. Anta shifa ummi wa tu'afi ummi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Al-Fatiha.
Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang mau dimulai.